Halo, aku sekarang mau pergi makan malam dan tempatnya itu nggak jauh dari sana. Oh, mes kayak sedikit. Oh ya, by mail tinggal aku. Sekarang kami mau makan malam. Dan seperti biasanya, tetap harus pakai masker. Restorannya nggak jauh dari sini. Ini bisa juga lewat sebelah sana, tapi aku pilih lewat jalan sini. Nah, ini perpustakaannya. Bibliotek itu artinya perpustakaan. Tuh, ini rumah aku di sana tuh. Itu rumahku ya. Nah, yang itu gentengnya cat putih itu di belakang apartemen ini. Itu restorannya di situ, di sebelah sini nih. Sekarang itu sudah boleh makan di dalam restoran. Itu dia. Untung kami dapat meja. Soalnya tadi nggak pesan dulu. Biasanya harus pesan dulu. Ini sekarang sudah boleh makan di dalam. Ini hari Jumat. Dan kebiasaan kami kalau hari Jumat, kalau lagi nggak ada bahan makanan di rumah, kami kesini. Nama restorannya Lindenberg. Cuma 2 menit dari rumah. Sekarang itu sistemnya begini nih. Menunya kita harus scan di sini baru keluar menu. Yes, Kak. Tempat kayak ini itu. Menunya nih. Ini untuk minuman. Hari ini aku mau minum ini minuman. Makanannya dari sini juga. Minumannya udah datang. Aku pesen sangria. Sangria ini adanya cuma pas musim panas. Dan Herman seperti biasa dia pesennya red wine. Ini sangria ini adalah red wine yang dicampur sama buah-buahan. Ini buah-buahannya nih. Ada enak ini. Makanannya kami belum pesan. Di sini kebiasaannya orang kita datang, duduk. Kalau kita udah tahu apa yang mau kita minum, kita langsung pesan. Sama aja ya kayak di Indonesia. Cheers. Nah, di sini itu kita biasanya dapat ini aperitif buah zaitun, buah olive. Hey, Bartlett. Halo, ya. Ada tetangga. Kalau kita ya karena restorannya ada di Kampung Womolgem, jadinya ya tetangga yang datang ke sini. Ini yang di dalam itu
juga enak, tempatnya gesela. Nih, ini buahnya itu ya, ada raspberry, terus ada strawberry, ada jeruk, ini jeruk peres, ini jeruk nipis, terus ada buah apa lagi ya, oh ya, ada blueberry. Rasanya itu manis-manis pahit. Ini minuman Spanyol kalau nggak salah ya. Pokoknya adanya cuma musim panas. Nih, aku sekarang mau makan olive. 7 euro tadi. Valt mee, ya? Ya, dekat 11 euro. Omlet gin tonic is 11 euro ya? Ya. Kami lagi ngomongin harga. Ini harganya 7 euro. Berapa? 7 euro. Kayak gitu. 7 euro 80 sen. Yang aku suka dari sini ini adalah ini ya. Di sebelah sini ada tempat duduk-duduk untuk kalau nunggu atau kita sama teman-teman. Aku itu suka banget olive ini. Herman gak suka. Ya, kebetulan yang menyenangkan. Karena dia gak suka, aku yang habisin. Ini ada yang olive hijau, ada yang olive satunya tuh olive hitam. Rasanya juga enak, rasa bawang putih. Ini kebetulan restorannya lagi penuh nih. Kami duduk di teras. Kok ya pas banget ya, aku duduknya dapetnya yang di pojokan. Jadinya aku bisa ngambil film dengan cinta say it it's I love you. Thank you, Scott. Aku suruh dia ngomong, malahan dia ngomong kayak begitu. Manis tapi ya. Itu bunga hidup loh yang di belakang aku itu. Dan di sebelah bangunan, ini bangunan tua loh, kayak kastil gitu bangunannya. Ini bangunannya punya Gementa. Aku pesen wok vegetaris. Dan Herman pesen steak tartar. Steak tartar itu adalah steak mentah. Kalau aku sih nggak terlalu suka ya, nggak suka sama sekali. Kalau dia sih suka. Kayaknya enakan ini deh. So. Smakelijk, Scott. Cinta, it's makelek. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat makan. Selamat makan. Lekker. Dia makannya sama itu tuh, sama chips, sama mayones, chin salt and pepper. Dan aku makan dulu ya. Kalau di wok vegetarian ini adanya tahu, nggak ada ikan, nggak ada, maksudnya nggak ada daging atau terus banyak sayurannya. Biasanya sih aku suka makan makanan yang lain ya, cuman hari ini aku lagi kepengen makan ini. Dan ada kerupuknya. Soalnya kangen sama masakan Indonesia. Akhirnya pesan inilah yang paling mendekati rasa Indonesia. Benar, snok nih oke. Fir.
kacang mente, tofu, tambah malam tambah rame lihat ya. Pula t-shirt kan? Sekarang jam 8 malam lebih seperempat. Tahu, dessertnya cuma cappuccino dan aku air putih. Thank you. Merci, Scott. Ya, yeah, in het dorp denk ik, in het dorp van Bali, maar in de welke omgeving weet ik niet. Zeker in de misschien richting van Ubud. Misschien hè. Maar ik ben niet zeker. Kebiasaan orang sini itu kalau habis makan ngopi dia. Aku juga biasanya ngopi, cuman karena habis makan ini, habis minum sangria ini, rasanya tuh enek. Kalau nggak teh, aku minumnya ini air putih aja. Kalau teh kan lama ya dinginnya, aku nggak bisa minum anget, nggak bisa minum panas-panas. Kayak pesan air putih. Cinta, that's cave. Hmm? Yo, that's escape ya. Halo guys, dah. Nah, kalau lewat sana itu ke rumah kami yang lama. Tapi kami akan lewat sini. Lewat jalan yang gelap ini loh. Tuh. Ini restoran yang tadi itu. Ya, aku ambil jalan yang terang aja ya. Habis kalau lewat situ gelap. Biasanya kalau musim panas di sini suka ada musik, ada konser musik gitu. Tapi karena corona, konser masih nggak boleh di sini. Dan di sebelah sana itu perpustakaannya Womolgem. Di sini setiap distrik, setiap kampung tuh ada perpustakaan. Ya, aku lewatin. Tuh, itu restoran yang tadi. Sekarang udah hampir jam 9. Nah, perpustakaannya udah tutup sih jam segini. Gang rumahnya kami. Nah, itu rumahku di balik pagar tanaman ini. Ini dia.
Nih ya, aku kasih lihat ada yang mati nih. Ini dikencingin anjing loh. Baru ditanam tahun kemarin bulan November. Yang ini nih. Yang ini dikencingin anjing. Ada dua, tiga deh, di sana satu, di sini satu, sama yang di sebelah sana satu. Dekat kan? Restor. Nah, yang ini nih. Ini rumah tetanggaku. Bunganya warna pink. Nah, sekarang kami sudah di rumah lagi dan sekarang udah jam hampir jam 9. Nggak jauh kan ya restorannya dari rumah. Dulu kami tinggalnya di depan restoran. Tadi kami masuk ke restoran itu lewat pintu belakang ya, lewat terasnya. Biasanya kami lewat dulu, lewat waktu kami masih tinggal di rumah, di apartemen yang lama. Kami lewat depan, terus selalu lewat depan. Karena sekarang kami tinggalnya di daerah belakang restoran, kami lewat belakang terus, lewat taman itu. Makasih ya sudah ikutin, sudah nemenin aku makan malam hari ini. Dan buat kakak dan adik aku, juga mamaku yang sudah pernah aku ajak ke restoran itu, mungkin sedikit mengingat kenangan manis kita ya. Kita pernah makan sama-sama di situ. Dan teman-teman terdekat aku pun sudah pernah aku ajakin ke situ. Pokoknya buat aku restoran itu sangat penuh kenangan. Jadi kalau diajak ke situ aku gak pernah nolak. Nih sama dia, sama suami aku. Kom skat. Saya ku ya dah. Sampai jumpa. Saya Kitmar. Abdiksi. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Coffee chin.